Assalamualaikum guys, apa kabar semua? Hari ini memang spesial banget dong, gue lagi hari ini dalam rancangan makan apa, gue lagi nggak nge-try makanan-makanan di kedai-kedai yang biasanya gue buat. Tapi kali ini gue lagi spesial, gue akan ngajarin jejaka-jejaka dan gadis-gadis yang begitu single. Cuman mau masak, lagi mau ngedapat hantaran 20.000 hingga 30.000. Jadi hari ini gue akan masak sup ayam ya, yang bisa membuatkan pacar-pacaran lu semua jatuh cinta terus. Ayo, bahan-bahannya mudah aja, dan di sini adalah mastering segala-galanya adalah ayam. Kita ada ayam di sini 4 ketul. Di sini juga kita ada bahan utama, kita gunakan bawang merah. Ini ada bawang putih, adanya cili, kentang, lobak. Dan ini juga daun sup. Enggak ketinggalan ini adalah sup buncut. Ini bukannya sup buncut ayam ya, ini aku gunakan sup tulang. Jadi rasanya lagi Oke, kita akan mulain dulu. Kita akan ngehiris dulu. Dadah. Iris lagi normal. Kayak gini. Dan juga gini, kita ada lagi bawang putih. Dan juga ini juga kita ada halia. Lupa ya, lagi mau bilang ini lagi penting. Kita ingin kita kepotong ngikutin size yang kamu suka. Jadi aku lagi suka potong 4 kayak gini. Kita ada juga lobakan di sini ya. Aku lagi suka potong 2 aja di sini. Lagi senang untuk makan. Oke, ini daun sup. So, kena pandai lagi bezain daunnya. Jangan ambil daun lain, daun sawi ke itu. Di sini di Malaysia nggak ada rendang crispy ya. Mandai-mandai aja itu orang yang warna putih mau cek ada rendang yang crispy. Oke, so ayamnya kayak gini. Aku lagi mau potong 2 aja. Kayak gini. Waduh, hancurin 4 bagian. Wah, ini pisau ke apa? Bertabrak ya sangat. Oke, ayo, ready? Kita ke Wasdup Kitchen. Oke, berada. Gua udah ready di sini. Gua akan ngemulain. So, kita panaskan dulu periuknya dulu. First kali kita akan tumisin bawang putih, bawang kecil, dan juga ada apa tadi? Halia. Oke, udah panas. Ayo kita masukin dulu untuk tumis semuanya. Dalam. Baunya begitu harum banget sih. Lagi jiran-jiran pasti macam, lagi masak apa ya di sebelah? Aku lagi suka kalau masak sup ini, aku lagi suka masukin ayamnya awal-awal. Jadi aku lagi suka ayamnya kayak gini supaya ayamnya nggak begitu apa hanyir kayak gitu. So kita akan tumisin bersama-sama kayaknya yang ini dulu, dan aku selalunya masukin ini terus sup buncut ke dalam tumisan. Apa itu, jiran ya? Mungkin jiran ya lagi mau pecah masuk. Aku lagi langgar ini aja. Jadi kalau kamu mau impress, kamu punya mother-in-law kayak gitu, ini pun juga bisa, brother. Walaupun ini mudah untuk juada berbuka juga, ini lagi lincah aja. Kamu akan siap dan juga terus bisa makan. Wah, udah kuning-kuning kayak gini. Oke, udah siap. Jadi aku akan masukin sedikit air. Ya, gua guna cawan ini. Cawan macan. Jadi kalau aku lagi suka nggak banyak-banyak gitu, medium-medium aja. Jadi lagi nanti dibiarin air itu laginya surut dan juga yang jadi lebih pekat. Itu laginya mantap banget, brada. Oke, ini kita biarin dulu. Sementara itu, ayo kita buat sambal kicap. Mudah aja. Ini bahan utama, bawang putih dan juga cili aja. Dan juga aku lebih suka letaknya sedikit garam di sini, baginya lebih sedikit rasa-rasa manis kayak gitu, asin-asin kayak gitu. So, apa kita buat? Tumbuk berada. Ya, kayaknya lumat-lumat kayak gini. Masukkan terus. Oke, dan last step, masukin kicap berada. Itu aja. Siap berada. Udah siap ini. Wah, lihatin. Oke, alright. Dan garam tak dikit aja. Lagi sebelum lagi habisin, kita masuk ke perencah. Cube pati ayam meh, guys. Lagi sprinkle.
Jom kita try. Masih dikit. Tapi enggak apa. Oke, siap. Kita akan ketemu sebentar lagi. Kita tengok hasilnya gimana. Ya, brada. Jadi inilah dia sup ayam kita. Ya, simple aja bukan? So, last kali step kita hanya letak daun bawang aja di dalam ini. Lihat nih, brada. Hasilnya. Jadi, kepada siapa lagi yang mau ngecoba di rumah, enggak tahu mau makan apa lagi hari weekend ini, langsung ngecoba ini. Sup ayam dan juga nasi putih aja dan juga ini kicapin aja. Alright, brada. Jadi kita ketemu lagi minggu depan dalam rancangan makan apa? Minggu depan kita akan nge-review lagi makanan di luar, bukan masak lagi. Mungkin kalau lagi siapa lagi mau aku coba masak apa-apa, lagi langsung terus komen di bawah. Jangan lupa juga untuk nge-followin gue, Instagram gue, Wasnoob Official. Ayo, gue lagi mau get to this business, brada. Jumpa lagi minggu depan. Makan apa, brada? Ayo.